Tumben nih tempat rame. Ini baru nih. Lihat dong, sekarang. Ternyata luar biasa, ya kan? Kamu gak pernah kan seramai ini? Banding-bandingin sama anak baru. Ngapain? Lihat dong, emang kenyataan kan? Nih, ini baru pemanasan. Udah rame, gimana nanti malam? Pasti lebih pecah. Gue mau nari mami nih. Aduh, udah gak usah lah. Sekarang aja, ya? Lihat ya, gue bakal bikin lebih rame dari malam ini. Gak usah ngimpi, mendingan sekarang pulang istirahat. Ih. Iya. Maaf, saya nggak sengaja. Sengaja, nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Tapi maaf. Aku harus kembali ke sana. Aku punya tanggung jawab kerjaanku. Jangan, Scott. Lo emang kamu tadi gak ngerasa apa banyak banget laki-laki yang pengen deketin kamu. Dan aku tahu mereka pasti punya niatan gak bagus sama kamu. Scott, kalau saran aku, lebih baik kamu pulang aja. Ya, aku anterin kamu. Daripada semuanya makin rusuh. Aku merasa ratu ular itu ada di sekitar sini. Aku yakin kali ini dia tidak akan lepas dari genggamanku. Lihat saja. Sampai dia lari kayak gitu, hah? Saya juga nggak tahu. Adam, Scar. Malah mesti belum diberesin lagi. Lagi aku kehilangan ratu ular itu. Cepat sekali dia menghindar dariku. Benar-benar licin ratu ular itu. Tumben beli daging banyak banget. Sekali-kali kita makan daging. Boros-bosan banget sih. Kalau setiap malam nih, kita bisa dapat duit kayak semalam. Banyak. Makan kayak gini mah kecil. Sering. Si Scar mana? Gak tahu, cari aja sendiri.
Lama nih pasti kalau nungguin mateng. Kan di luar aja deh. Bu. Adam. Lihat. Lihat. Apa-apaan ini? Maksudnya apa? Kok bisa-bisanya, mau-maunya kamu begaul sama penari macam ini? Bikin malu, bikin malu, bikin malu Adam. Bu, bu, tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Ibu jangan salah sangka ya. Adam tuh cuma pengen ngebantuin dia aja udah. Bantu? Ya cuma pengen bantu. Lagian dia juga bukan penari sembarangan, Bu. Adam. Ibu mau? Adam kenalin. Nggak perlu. Ibu nggak sudi ya kamu kenalin ibu sama perempuan nggak benar, nggak becus kayak dia. Adam, kamu dengar baik-baik ya. Kamu itu anak ibu satu-satunya, Adam. Ibu mau kamu pilih calon istri dari keluarga yang jelas. Perempuan baik-baik, karena dia akan jadi istri kamu. Istri yang baik kelak, kan? Nggak, sekarang gini deh, pokoknya nanti Adam pasti akan kenalin sama ibu. Dan Adam yakin pasti ibu akan berubah pikiran kalau ibu sudah kenal dia. Adam, jangan coba-coba bawa perempuan itu ke sini ya. Ibu nggak mau kenal sama dia. Bu, cari perempuan lain. Ya. Bu, dia itu beda. Cari perempuan lain. Ya. Cari perempuan lain. Adam. Ya. Dengar omongan ibu ya. Kamu harus cari calon istri yang baik. Adam, dengar omongan ibu ya, Adam. Ibu.